Tips hari ini adalah cara untuk memutihkan kulit seluruh tubuh dengan cepat. Jika Anda punya kulit tubuh yang ingin dicerahkan atau diputihkan dengan cara yang sangat cepat dan mudah, Anda bisa mencoba dengan cara ini. Oke, kita langsung aja dengan cara dan bahan untuk membuatnya. Bahan pertama yang saya gunakan adalah buah tomat. Pasti. Oke, untuk ini saya akan gunakan satu buah aja. Oke, setelah dipotong-potong kita masukkan tomatnya sini. Kemudian bahan kedua yang saya gunakan adalah sabun Xinzui. Oke, sabun Xinzui ini kita akan parut dulu. Kita parut separuh aja. Jadi ini sabun Xinzui-nya yang sudah diparut, kita gunakan. Untuk ini saya gunakan separuh aja dulu untuk Oke, jadi ini sabun Xinzui-nya saya cuma gunakan separuh dengan dua buah tomat. Kemudian untuk bahan ketiga saya akan campurkan dengan susu bubuk Denko. Kita akan tambahkan sini 2 sendok makan susu bubuk Denko. Kita gunakan 2 sendok susu, oke. Setelah ini kita akan sediakan 1 blender. Oke, masukkan tomatnya sini. Kemudian kita masukkan sabun dan susunya. Kemudian Anda bisa tambahkan dengan sedikit air. Untuk ini Anda bisa menggunakan air biasa, air masak ataupun air mineral, oke. Kita tambahkan kira-kira 10 sendok. 1 2 3 Oke. Jadi untuk ini saya gunakan 10 sendok air. Oke, setelah ini kita blend. Oke, kita blend dulu. Oke,
Oke, jadi ini dia sabun pemutih kita sudah jadi. Oke, jadi ini dia sabunnya sudah jadi, terlihat seperti ini, sangat creamy. Anda bisa menyimpannya dalam wadah yang bertutup, kemudian disimpan di kulkas. Setiap kali Anda mau memakainya, diambil, kemudian disimpan lagi dalam kulkas. Oke, ini bisa tahan sampai 1 minggu, jadi nggak bolak-balik Anda membuatnya, seminggu sekali aja sudah cukup. Oke. Untuk cara makainya gini aja. Oke, untuk cara makainya gunakan bahan ini di waktu Anda mandi. Jadi ganti sabun Anda dengan menggunakan sabun ini. Oke, cara makainya seperti kita pakai sabun mandi biasa untuk membersihkan kulit seperti ini. Setelah badan kita basah, kita gosokkan aja bahan ini merata pada kulit. Oke. Gosokkan, nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Asalkan kita memakainya rutin, maka kulit kita akan menjadi super putih dan super bersih. Oke, jadi gini aja memakainya. Langsung bisa dibersihkan dengan air. Lakukan perawatan ini setiap hari untuk mendapatkan kulit yang putih, bersih, dan glowing. Oke, jadi ini adalah bahan yang kita buat tadi. Bahan ini bermanfaat untuk mencerahkan dan memutihkan kulit yang gelap. Jadi jika gunakan bahan ini sewaktu Anda mandi, jadi gunakan setiap kali Anda mandi setidaknya sehari sekali untuk mendapatkan kulit yang putih glowing. Oke, jadi cara memakainya seperti kita menggunakan sabun mandi, misalnya ini tangannya sudah dibasahkan atau badan yang sudah dibasahkan, kemudian kita gosokkan aja seperti ini. Dan sudah cukup, oke. Jadi gosokkan di semua kulit yang ingin kita putihkan. 5 menit aja, kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air. Jangan lupa lakukan setiap kali Anda mandi atau setidaknya sehari sekali untuk mendapatkan kulit yang putih dan glowing. Anda bisa menyimpan bahan ini pada tempat yang ada tutup, kemudian masukkan dalam kulkas. Jadi disimpan dalam ini bisa bertahan sampai 7 hari. Jadi sampai 7 hari simpan dalam kulkas digunakan. Oke, jadi setiap seminggu sekali Anda membuatnya yang baru. Oke. Memakainya rutin, maka kulit yang gelap dan kusam akan berubah menjadi putih dan glowing. Jadi itu saja ini, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.